Bapaknya yang mana ya? Yang kemudian melaksanakan perlindungan itu langsung dengan adanya yang di depan. Ya, tapi foto yang disilang yaitu diarahkan ke dalam kemudian menerima. Tapi sidang pengadilan langsung. Ya, tapi tepat. Dalam rangka operasi Patuh Intan 2015. Jadi dengan adanya sidang di tempat ini, prosesnya lebih efektif, efisien. Jadi pengendara tidak perlu lagi menunggu waktu lama agar mengikuti sidang. Jadi begitu ada reklamo, dapat bisa pelanggaran, ya, langsung di sana dilaksanakan sidang di tempat. Itu hasil koordinasi dari kita, Polres Kota Baru, pengadilan, kejaksaan, dan stakeholder serta instansi terkait. Dari kemarin pembicaraan kita, koordinasi dengan pengadilan yang besar, seluruh stakeholder itu sangat mengapresiasi. Dan stakeholder tersebut, saya tersebut meminta agar kegiatan ini terus berlanjut, Pak, karena dalam operasi dia, tapi kegiatan ini terus berlanjut. Ya, kami mohon maaf yang sebesarnya agar nantinya berat. Ya, kami selalu akan melaksanakan pemeriksaan daripada pemeriksaan.